Bandar cross. Expander Cross pertama di Indonesia. Ini dia mobilnya, sudah lihat. Yang membedakan Expander Cross dengan Expander biasa ini adalah pertama terlihat dari lampunya. Lampunya sudah LED. Oke. Tampilan depannya, grillnya dengan black chrome dan velgnya sudah 17 inch. Dan luar keren ini. Lebih tinggi dari Pajero Sport. SUV mana dengan harga Expander Cross ini paling murah? Kita lihat interiornya ya. Tipe ini adalah varian tertinggi atau premium. Dilengkapi dengan jok kulit dengan aksen warna coklat tua atau dark brown dengan kombinasi silver. Dilengkapi dengan head unit yang sudah dengan layar tanpa DVD ya tentunya. Push button. Oke. Dengan inisial Expander Cross. Head unitnya juga udah bagus, cukup bagus. Secara umum interiornya ya mirip-mirip seperti Expander yang lama. Cuma ini ada udah dibalut dengan bungkusan kulit ya, dengan jok kulit. 7 seater juga di belakang, cukup nyaman. Nanti kita coba test drive aja. Ya, di sini udah ada cruise control. Nah, ini yang baru juga ya, ada cruise control. Oke, di sini untuk function audio sama. Oke, semuanya. Kita lihat eksterior lagi ya. Action Cross sangat terbentuk dengan spakbor warna hitam dong yang besar depan ini. Spionnya tetap belum dan roof rack. Kesannya lebih maco ya. Oh ya, semua untuk kaca filmnya semua menggunakan pikul. Itu menggunakan pikul untuk tipe yang premium. Untuk belakangnya ada penambahan Expander Cross emblem di sini. Jadi mengesankan langsung dari belakang berubah. Kalau pada power back door nanti bisa dipasang saya. Tinggi juga, cukup luas karena tetap mempertahankan siapa sebenarnya. Sedikitnya juga bagus, sudah ada silver-silvernya. Oh, dengan lampu reflektor ya, ini reflektor di sini. Untuk antenanya cukup menarik dengan harga yang ditawarkan juga cukup oke. Jadi ini pilihan baru untuk keluarga-keluarga muda atau anak-anak muda. Sporty kan. Saya suka peleknya ini, 17 inch. Jadi nggak usah dicoba apa-apa lagi. Keren. Oke guys, sekian dulu. Kita akan ikut launching ya. Bye.